Komedian stand up sekarang sudah keterlaluan, netizen memanas, jangan sampai kita biarkan. Cepat kalian berdua cari interogasi komedian sekampret itu. Masa enggak ada bahan lain agama di bawah itu tidak bisa kita biarkan. Cepat tangkap dia. Kampret. Tol, tugas ente cari penyebar video-video, foto-foto, video-video anak kecil sama tante di hotel itu. Itu bikin resah masyarakat aja. Ti, cepat cuciin Yamaha Solo Bang, kotor lagi tuh. Hah? Wah! Lontong, Cie. Makanya, Cie, Islam. Yeay! Oh, Bapak, Bapak. Minum-minum bir enggak apa-apa. Yang penting ada dakwahnya di sini. Kalian ini menertawakan agama, yeah. Menertawakan hal seperti ini. Tempat ini dibakar, yang bakar masuk surga. Masuk. Jakarta banjir. Hidup kemana? Wah, ini adalah cobaan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepada yang dicintai. Cintai. Kenapa penyebab diharamkan kita mendengarkan acara-acara lawak? Banyak faktor, Bu. Yang pertama, pelawak itu membuat-buat cerita agar orang ketawa nggak? Ini haram nggak? Namanya juga pelawak, yang dipancingnya dari kita apa? Ketawa. Ketawa yang membuat kita tertingkal-tingkal. Latuk tiruddahka. Jangan kamu memperbanyak tertawa. Fa inna kasratadzahki tumitul qalba. Sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Makanya, Cie, Islam.